Udah pak, udah on pak. Faktor megaklobendosis pak. Vitamin. Megaklobendosis. Ya, Dasimah. Oi. Dasimah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Malam ini memang penuh vitamin bagi fan Lesti Bilar. Bagaimana tidak? Sang mertua saja dibuat baper oleh kelakuan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang di backstage SCTV mereka beradegan romantis. Setelah suap-suapan, kini giliran mereka berdua minum satu sedotan pas ayah Kejora ada di depan mereka. Wah, so sweet banget ya. Luar biasa. Pemandangan yang bikin baper kita semua. Juga, lebih-lebih, ayah Lesti yang dibuat malu-malu, dibuat ya tersenyum melihat keromantisan putri kecilnya. Sungguh so sweet banget. Ya, mereka memang hangat, keluarga gesrek, keluarga lucu, keluarga harmonis, pokoknya ya yang wah-wah gitulah guys ya. Tentu hal ini akan menjadikan kalian semakin unggul karena kemesraan yang selalu mereka tunjukkan. Tadi kalian tahu kan? Ya, sang manajer Bilar pun ya langsung dibuat baper abis oleh ulah mereka berdua. Nah, kini giliran ayah Kejora yang dibuat terpingkal-pingkal melihat kegemoyan pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk asmara ini. Ya, sangat luar biasa. Bagaikan mereka sudah tak punya batasan apa-apa. Ya, tentu saja dukungan ayah Kejora bagi keduanya sudah positif lampu hijau. Jadi tinggal kita doakan saja agar pasangan sejoli ini langsung segera menentukan hari untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, gerbang pernikahan. Ya, kita doakan mereka berdua langgeng selamanya, berjodoh hingga maut memisahkan. Oke, jangan lupa bagi kalian yang baper abis karena ulah mereka semua, keluarga Lesti, manajer, asisten dan yang lain-lain, ya kalian share ya agar yang lain juga ikut baper gemoy ya, karena Lesti dan Bilar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.